Sederhanaan menghadirkan cinta yang sangat abadi. Tidak ada yang paling fakir pada saat itu di antara keluarga Nabi kecuali keluarga sahabat Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anhumah. Yang sangat terbatas, yang sangat sederhana, yang luar biasa tabah dalam kehidupan, tiba-tiba pakaiannya sampai sekarang masih ada, utuh. Hei antum yang mencari kehidupan dunia, hei yang pakainya selalu gonta-ganti, hei yang lemarinya bahkan penuh dengan pakaian yang tidak terpakai, saya katakan pada anda, berapa abad pakaian anda bisa abadi sampai generasi yang akan datang? Silakan cek, 10 tahun aja nggak bisa dipakai. Pakaian anda yang dulu, hei anda yang usia 20 tahun, coba lihat pakaian anda yang saat 1 tahun, pakai lagi sekarang. Ya, belum tentu ada juga, silakan cek pakaian bayi anda ada nggak? Sayyidah Fatimah, lewat 15 abad, sampai sekarang masih ada pakaiannya. Jadi cinta yang dilandasi dengan iman dan penuh dengan kesetiaan itu yang menghadirkan kisah abadi di masa depan untuk inspirasi generasi setelahnya.